metta dasan enta cakapane engko Amin.
Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 62, 63, dan 64. Kita baca bahasa Indonesianya, 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua gelisah, derita, lomba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasattva, semua Bodhisattva Mahasattva, Maha Prasnya Paramita. Halaman 68. 68. Titik-titik kita isi dengan nama almarhumah. Kita limpahkan kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk almarhumah. Kita baca bersama-sama Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Sri Swandayani. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Tri Ratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik tiga kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumiba lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpa alat tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, C, dan D. Halaman awal, lembaran awal. Huruf B, C, dan D. Doa kelahiran kembali akan di alam surga sucinya. Kita nempok dulu dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali. B, C, dan D. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu,
rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Ditutup, masih di bawah. Sebelum kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian pembawaan doa malam terakhir malam kembang ini, marilah dalam sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi, terutama keluarga yang ditinggalkan putra-putri beliau akan diingatkan oleh wejangan nasihat Sang Buddha tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang ibu, seorang mamah untuk anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan orang tua, sekalipun orang tua saat ini telah tiada, hendaknya dalam diri masing-masing putra-putri beliau bertekad ingin membalas kebaikan-kebaikan orang tua
membalas pengorbanan-pengorbanan orang tua dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderit jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diditera putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mama hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir, ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung, sikap meditasi, sikap ning selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga yang sedang berduka. Ada salah satu papan atau bunga yang dikirim dari Bagus gitu ya. Itu di atasnya ada bahasa Pali, bahasa India kuno, Sabi Sangkara Anicca. Sabi artinya semua, sangkara segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal, tidak abadi. Jadi di saat kita menghadapi perpisahan orang tua kita, orang dekat kita pun, apabila kita tidak ingin menderita karena perpisahan itu, segera menyadari bahwa segala sesuatu yang kita senangi, yang dekat dengan kita, yang kita cintai, bersifat tidak kekal. Karena tidak kekal, ya pasti bagi mereka-mereka yang belum bisa menerima ketidakkekalan, hukum ketidaklanggengan akan menderita. Ya, kita berharap orang tua kita berkumpul setiap saat, berkumpul untuk selamanya, untuk menunggui kita, untuk menunggui anak, menunggui cucu dan sebagainya. Namun hukum alam berbeda. Ya, hukum alam bahwa segala sesuatu yang dilahirkan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak, pasti akan mengalami kematian. Seseorang yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Agama apapun, suku bangsa apapun, status apapun, pasti akan mengalami kematian. Di saat keluarga kemarin ya, mungkin datang ke tempat penjualan peti jenazah, ya, di situ juga kita bisa belajar tentang peristiwa kematian yang dialami oleh setiap orang. Di situ kita bisa melihat di peti jenazah itu ya, di situ ada beberapa ukuran-ukuran, ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Penjual peti mati sudah tahu
bahwa orang mati itu juga tidak usah nunggu hari tua. Maka dia pun menyediakan peti mati untuk anak-anak kecil, karena anak kecil juga bisa mati, remaja juga bisa mati. Ya, jadi mereka pun menyediakan peti mati sesuai dengan ukuran dan umur-umur yang akan memakainya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, di tempat penjualan peti kita juga bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan simbol-simbol atribut-atribut keagamaan. Ada salib, ada perjamuan, ada simbol-simbol Buddha atau Konghucu atau agama-agama lain. Bisa kita simpulkan kamu mau beragama apapun, itu juga akan mengalami kematian. Terbukti juga di tempat penjualan peti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama masing-masing yang akan memakainya. Kemudian pelajaran yang ketiga, di tempat penjualan peti jenazah kita bisa bertanya. Di situ ada harga-harga, ada yang harga murah, ada yang harga sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin bisa mati, orang yang ekonominya menengah bisa mati, konglomerat, orang kaya raya pun juga bisa mati. Terbukti juga sudah disiapkan peti mati sesuai dengan tingkat ekonomi mereka. Jadi hukum kematian adalah hukum universal, berlaku siapapun tanpa kecuali. Kita mendoakan seseorang yang telah meninggal, atau Bapak Ibu sekalian saat ini mendoakan orang tua Anda dengan satu harapan. Sekiranya ibarat seseorang yang mau menempuh satu perjalanan, bekal yang dibawa beliau masih kurang. Kita sebagai anak bertanggung jawab dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu memberikan bekal. Bekal beliau tentunya bukan bekal berupa materi. Bekal orang menghadapi kematian adalah doa-doa. Di dalam agama Buddha dikenal istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat ini bisa kita limpahkan sehingga bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia, perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan atas pelimpahan jasa dari yang hidup ini akan mengkondisikan terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, dan kita tadi sudah menyebut, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Di dalam tekad sucinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga mendoakan arwah beliau sehingga mendapatkan surga bahagia, surga Sukawati, benar-benar segera menjadi kenyataan. Sebagai pembekalan kita kepada orang yang telah meninggal juga, menurut tradisi di samping jenazah, peti jenazah, kita bisa melihat ada bangunan rumah-rumahan, duplikat rumah-rumahan. Sebagai anak yang berbakti, kita masih berpikir tentang nasib orang tua kita yang telah meninggal di alam sana, yaitu dengan diberi rumah-rumahan nanti dibakar, istilahnya dikirimi rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir agar orang tua di alam sana mempunyai tempat tinggal yang layak. Kemudian agar orang tua di alam sana di saat bepergian tidak mengalami kesulitan, dikirimi sarana transportasi. Ada pesawat, ada mobil, ada becak, dan sarana-sarana yang lain, agar di alam sana tidak mengalami kesulitan. Agar orang tua kita di alam sana tidak kecapean atau kepayahan di saat bekerja, dikirimi pembantu. Agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Dan juga makanan-makanan yang ada di depan peti jenazah sebagai simbol dan alam pikiran kita untuk berpikir agar orang tua di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan. Jadi kenyataan atau tidak, di alam sana orang tua kita memiliki rumah yang semewah, semegah seperti ini, tentunya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Itu yang akan menciptakan fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Semoga dengan niat baik, dengan ketulusan putra putri beliau mendoakan beliau, benar-benar almarhumah segera menempati alam bahagia, alam surgawi, dan keluarga besar segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain.
ditinggal kematian seorang tua, seorang mama, seorang ibu, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada awalnya semula kita merasa sedih karena sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun apabila Bapak Ibu tidak larut dalam kesedihan, sesuai dengan sabda Buddha, segera bisa menerima hukum kesunyatan, hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.